Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, merespon permintaan maaf yang diungkapkan oleh anggota DPR RI, Effendi Simbolon. Kasat meminta prajurit TNI Angkatan Darat mengakhiri polemik dan mengharapkan peristiwa serupa tidak terulang kembali. Saya sampaikan tadi bahwa permintaan maaf Pak Effendi, dekan lapang dada TNI Angkatan Darat menerimanya, dan saya sampaikan kepada seluruh jajaran agar menghentikan untuk kegiatan-kegiatan menyampaikan secara perorangan dan sebagainya. Sudah cukup. Beliau sudah minta maaf. Ya, kita harus lebih dewasa. Wah, saya kapan saja mau ketemu boleh aja. Pak Effendi mau datang juga silakan. Kita nggak ada masalah. Mau dipanggil MKD juga saya nggak ada masalah. Datang. Kapan? Cuma belum ada panggilannya tuh.